Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi masih bersama saya di channel KTU Update. Untuk saat ini kita sedang berada di depan gedung DPP Demokrat ya. Nah, nanti di sini ada aksi ini ya, tanda tangan bersama untuk menolak pengambil alihan dari Partai Demokrat itu sendiri ya. Keseruannya seperti apa? Keseruan seperti apa, kita lihat aja nanti teman-teman ya. Nah, ini kita sedang berada di depan gedungnya, gedung DPP Demokrat ya. Kita coba masuk ke dalam seperti apa kesiapan atau persiapan dari Partai Demokrat itu sendiri. Yuk kita masuk ke dalam ya. Ini kita sedang berada di pintu masuknya Partai Demokrat ya. Di sini juga dijaga ketat kepolisian atau pengamanan kepolisian. Dari depan kita itu ada mobil-mobil dari perwakilan Demokrat ya. Di sini ada mobil Demokrat Bang Zul. Ini dari Bang Zul. Dari kader Demokrat itu sendiri, anggota DPR RI, fraksi Demokrat, Kepala Badan Departemen DPP Partai Demokrat, Ketua Umum DPP AMPD. Dan di belakangnya juga sama, mobil ini berarti sama, satu ini ya, satu yang punya ya, AMD dari Partai Demokrat. Bang Zulfikar, ini situasi di depan kita ya, di depan kantor DPP Demokrat, dan di sini juga dihadiri kayaknya ada relawan Pak Anies Baswedan ya. Coba kita masuk ke dalam. Cuaca hari ini hujan teman-teman ya, seperti ini suasananya. Dan di dalam sih masih agak-agak lumayan sepi ya. Ayo coba kita lihat di depan, kayaknya ada ramai-ramai ya. Kita coba ke depan, kayaknya seru. Ya, ini udah datang teman-teman ya. Ini konvoy yang di depannya ada mobil orator, juga ada diikuti para kader-kader dari Demokrat ya. Di belakangnya ada ambulan pengaman. Seperti ini penampakannya, satu persatu sudah mulai datang. Ini mobil ambulan dari Sahrial Nasution. Coba kita masuk ke dalam, keseruannya seperti apa. Makin ramai. Ini masa menggunakan konvoy motor ya. Ini konvoy motor bersama mobil, rombongan mobil ya. Ini kita berada di depan DPP-nya. Partai Demokrat.
teriakannya ngeri teman-teman ya. Mereka mengatakan motor kok maling ya. Seperti ini situasi di depan DPR. Teman-teman ikutin Bang Omar. Teman-teman kalau Partai Demokrat ya. Ayo langsung merapat ke dalam. Kita absen, bawa hasil konsumsi dan kita cap jempol darahnya. Kalau siang hari ini kita keluarin darah di jempol kita, besok-besok seluruh darah kita tumpahkan. Teman-teman, ayo yang parkir motor di depan. Teman-teman yang parkir motor di depan, jangan di dalam gedung DPP. Saya yakinkan kepada kawan-kawan hari ini yang mau memberikan jempol darahnya, baca. Apa yang kalian lakukan hari ini akan sia-sia. Baca motor, baca. Ini tercatat di dalam sejarah Partai Demokrat bahwa kita melakukan perlawanan. Dan ini adalah awal, ini adalah permulaan. Kita akan melakukan perlawanan lebih keras lagi. Setuju teman-teman? Teman-teman, parkir motor di luar teman-teman. Jangan ada yang di dalam. Teman-teman yang bawa motor, harap parkir di dalam, di luar, di luar. Tolong kerjasamanya teman-teman. Teman-teman kader Demokrat yang membawa motor dan parkir di dalam, untuk dikeluarkan motornya. Cari parkiran, cari parkiran. Juga teman-teman, kita sama-sama berdoa. Masa mulai merangsek atau masuk ke dalam DPP ya, untuk berkumpul untuk nantinya ada cap jempol darah ya, untuk menyatakan penolakan perebutan dari kita. Kepengen yang mulia Hakim Agung benar-benar direbut ya sama Pak Muldoko. Seperti apa keseruannya atau situasinya kedepannya, yuk ikuti terus ya.